berbeda apa ya namanya tuh cita-cita, visi misi kayak masih beda gitu. Jadi aku tuh sebenarnya tipikal cewek yang maunya itu ya maunya kayak di follow sama dia. Cuman dia juga ternyata harus apa ya, harus didengerin juga dia gitu loh, kayak dia tuh pengen planningnya ini kamu harus didengerin. Dan aku tuh memang tipikal yang rada egois gitu ya, memang nggak tahu kayak mungkin mantan-mantan aku dulu udah ikut gua aja gitu, jadi aku nggak mau ribet gitu. Tapi ternyata kalau sama Rido berbeda gitu, jadi harus ngedengerin dia juga gitu, jadi harus memang menyamakan visi misinya agak susah sih. Yang siap kata yang bilang lebih kayak Tedinar nih daripada Ridonya gitu. Lah sama lah kalau finansial. Teh, kan sempat ada omongan bahwa dia yang mesti dibeli. Terus gimana tuh Teh? Iya katanya kalau adat sana, tapi nggak tahu sih kalau adat sana katanya memang harus cowok yang dibeli. Kayak India kalau nggak salah, India juga sama kayak gitu. Cuman kata Rido, enggak kok aku nggak harus kayak gitu, aku mau ngikutin nasional aja gitu. Sempat ada obrolan kesana. Cuman bapak itu memang dengernya itu kan, jadi bapak tuh di kampung. Nah si tetangga-tetangga sama teman-teman kayak katanya kalau lagi belanja di pasar dikomporin. Itu gimana pak katanya kalau Dinar nikah gitu, ceweknya yang beli. Nah bapak tuh kayak masih kesulut emosi kesana. Makanya enggak pak, enggak gitu kata Rido, mau ngikutin nasional kok gitu. Berarti kemarin pembicaraan Rido sama bapak gimana Teh, artinya ada pembicaraan ya, khusus gak sih, serius gitu yang dibicarakan? Mungkin ada. Enggak sih sebenarnya, kayak bapak tuh kemarin tuh ketemu sama Rido cuman ngobrol kayak ngedoain gitu, semoga kedepannya lancar, jangan putus nyambung katanya gitu. Cuman abis pulang Rido, bapak tuh nanya, orang tuanya di mana ya Teh? Bapak pengen ketemu orang tuanya, suruh orang tuanya ketemu bapak katanya gitu. Kalau pak, orang tuanya jauh pak, nanti aja ketemunya, kan harus bikin waktu ya, karena kan ini memang berbeda pulau gitu. Oh gitu, kalau bapak tuh katanya kalau pengen serius sama anak bapak harus ketemu orang tuanya gitu, kalau mau serius ke anak bapak gitu. Kalau bapak sih terus seberapa dekat Teteh dengan orang tua dari Rido sih? Deket, Maya suka WhatsApp, kayak kemarin ulang tahun ngucapin gitu-gitu, kayak suka berbalas kado gitu-gitu sih. Ada kado khusus kemarin ulang tahun Teh Rido masih apa? Transfer. Transfer apa tuh? Kasih bingung kayak kayak gini, kamu mau beli apa? Aku mau beli tas gitu kan. Ah, tas kamu kan harganya ini, ya udah aku transfer aja. Jadi nambahin gitu. Oh, nambahin doang. Nambahin. Parah lu. Nambahin dong. Nambahin enggak beli full itu orang yang beli gitu. Tadi patungan. Enggak, uang dari Rido kemarin aku beliin gelang gitu. Tunjukin dong. Gelangnya lupa enggak dipakai. Ambil dong. Ganti. Berlian. Jangan, nanti maling lagi lu. Kayak asisten-asisten orang. Enggak, kalau asisten aku semuanya itu teruji. Ini tuh asisten aku semuanya lama loh. Barbie doang yang baru. Iya. Bahaya nih. Nah, gelangnya berlian atau emas? Oh, dibeliin. Mas iya, kalau bapak beliin tas, jual sawah bapak. Jual sawah buat ngaduin tas. Ya pas Teh video call Teh sama Rido Teh. Kan Teh pulang kampung juga Teh. Siapa? Rido. Iya, pulang kampung coba. Video call.